Sherly Artika Sri Devi adalah salah satu peserta Dangdut Akademi 5 Indosiar yang lulus ke babak selanjutnya Sabtu 6 Juli 2022. Sherly panggilan peserta Dangdut Akademi 5 ini lahir tanggal 3 September tahun 2008 di Pramubuli, Sumatera Selatan. Sherly Pramubuli merupakan peserta Dangdut Akademi 5 Indosiar yang suaranya dinilai cukup merdu. Peserta Dangdut DA5 Indosiar ini merupakan anak dari pasangan David Atmaja dan Lesiana Devi. Gadis cantik asal Pramubuli ini merupakan sulung dari dua bersaudara. Peserta Dangdut Akademi 5 ini tergabung di komunitas Dava Dangdut Family Pramubuli. Sherly merupakan seorang pelajar yang sudah menyanyi dari panggung ke panggung dan kerap tampil di berbagai hajatan. Sherly merupakan juara satu kontes dangdut Fantastic Record se-Samsel pada tahun 2018 yang lalu. Juara satu lomba bernyanyi dangdut di Optimal 2019. Juara satu lomba dangdut komunitas Pramubuli 2019. Ia juga juara dua Festival Dangdut KDI Ogan Hilir pada tahun yang sama, serta juara satu lomba lagu dangdut online Fantastic Record Palembang 2020, juara satu lomba dari lagu daerah dalam rangka ulang tahun Kota Pramubuli Kemenu 19 tahun 2020. Sherly telah memiliki single berjudul Janur Berapi. Dia bercita-cita bisa tampil di televisi nasional. Sebelumnya, Devi sempat mengikuti ajang Liga Dangdut Indonesia, namun tahun lalu hasil tes antigen menghalangi dia untuk ikut LIDA Indosiar 2021. Pada saat audisi Dangdut Akademi 5, Sherly Artika Sri Devi sukses memukau para dewan juri dan mendapat pujian akan suara emasnya. Ia lolos Dangdut Akademi 5 Indosiar ke babak selanjutnya setelah mendapat golden ticket dari para dewan juri. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.